Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kita semua yang terhormat Bapak Camat Dumai Timur, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Jenggupi, yang terhormat Bapak Ketua RT yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat tokoh pemuda, tokoh agama, seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan ridhonya kita dapat hadir pada acara pembukaan pertandingan bola voli LPPKK di Kecamatan Dumai Timur dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90 2018. Berikut saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Pembukaan sedang berlangsung. Selanjutnya lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh hadirin berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, patuh pada hati. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia. Hadirin diberi silakan duduk kembali. Doa, kami mohon kesediaan Haji Adnan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Lurah Jakarta. Pada bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang berhadir pada kesempatan ini, sebelum kegiatan pertandingan Kecamatan Dumai Timur kita laksanakan terlebih dahulu kita berdoa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini atau selanjutnya mendapat ridho dan berkah. Untuk sebelum mendengarkan doa mari kita beristighfar semoga dosa kita di hari ini diampuni. Astaghfirullahaladzim.
inna ma qawwaqtu qawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majida ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali wal ikrami wa azimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamdina min jami'i ahwal wal afwar wa taqaddina lana min jami'i hajat wa taqaddina lana min jami'i syai'at wa taqaddina lana min taqabbal darajat wa tubayyana bi aqsariyatin min jami'i al-khairat fi hayati wa fil mamat. Innaka samian qadim mujibud da'wah ya Allah ya qadir ya hajat. Allahumma tu lana hudubana wa yu'ina wa rahmatul tamar wa sigara wa liman qadarana wa liman qadar majdan dan sulmin dan musliman wa al-mu'minin wa al-mu'mina dirahmatika ya rahmatul. Allahumma khususan ahli hadir hadirat dirahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia HUT Sumpah Pemuda tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini momennya Sumpah Pemuda. Salam Pemuda. Yang terhormat Bapak Camat Dumai Timur, yang terhormat Bapak Lurah Dumai Timur, yang terhormat Bapak Babinsa Dumai Timur. Ini yang luar biasa. Untuk Bapak Lurah Kelurahan yang mesti dia mau hadir di sini. Terima kasih Pak. Seluruh elemen lapisan masyarakat, pada khususnya saya berterima kasih. Dari awal sudah banyak membantu yang tidak bisa kita sebutkan atas partisipasi mereka. Hari ini kita bisa melaksanakan yaitu LPMK Cup yang diadakan di Dumai Timur, sekecamatan Dumai Timur. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, stakeholder yang ada telah membantu agar terlaksananya momen kita ini. Saya rasa demikian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantu pelaksanaan acara ini. Selanjutnya kata sambutan dari tokoh pemuda Gelora Deputi. Kami mohon persediaan Bapak Muhtar MD. Kepada Bapak Muhtar MD waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kesempatan kepada kita sehingga kita berkumpul di sini rangka untuk pertandingan voli putri di 2018 di Kelurahan Kelurahan Jati. Terima kasih banyak kepada Pak Damat yang telah hadir ke tempat kita ini, dan juga kepada Pak Lurah Yamti, dan juga kehormatan kami kepada Pak Lurah Tanjung Palas dan Babinsa yang telah hadir ke tempat ini. Terus kepada seluruh RT dan tak lupa pula kawan-kawan yang telah hadir tapi di sini juga Pak Indra dan saudara-saudara saya semuanya dan tim putri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanding dengan sportivitas yang semaksimal mungkin. Terselenggaranya full ini adalah atas berkat kerjasama antara kelurahan, RT setempat dan juga panitia beserta pemuda pemudi yang telah memberikan sumbangsih acara ini.
cuma itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukhtar AMD yang telah menyampaikan sepatah kata. Mungkin masih sama seperti ketua panitia. Ucapan terima kasih kepada elemen yang membantu pelaksanaan acara ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Lurah Kelurahan Mengopi kepada Bapak Lurah waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa lakau 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 billah Rabbi Islahi Sadri wa Isir Kakli wa khulku datang min disan Yafkol Kauli, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Dumai Timur yang telah hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati rekan lurah dari Lurah Tanjung Palas, kebetulan kalau dulunya Lurah Jayamukti yang termuda sekota Dumai, sekarang sudah diambil alih oleh Lurah Tanjung Palas yang termuda sekota Dumai. Yang saya hormati pengurus LPMK beserta tim pelaksana, yang saya hormati Bapak RT harus tidak disebut, yang marah pun jadi harus disebut Pak Mabinsa yang terhormat, dan tokoh alim ulama ceri pandai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dapat berkumpul bersama di lapangan Soli di Kelurahan Jayamukti. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pelaksana peserta turnamen volleyball, pada prinsipnya kami dari Kelurahan Jayamukti sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini, yang mana di dalam semangat Sumpah Pemuda ini ada inovasi dari kepemudaan dan Pemkab Kelurahan Jayamukti untuk membuat turnamen bola voli. Kami harapkan untuk pertandingan ini tidak hanya sampai di sini. Kepada panitia diharapkan bisa berkelanjutan dan bisa lebih besar lagi. Mudah-mudahan dengan pertandingan ini kita bisa mencari bibit unggul untuk menjuarai yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang mana semangat kepemudaan harus kita kembangkan, khususnya di Kelurahan Jayamukti, agar adik-adik yang jiwanya masih muda tetap menjalankan semua hal yang positif, tidak terikut dengan hal-hal yang negatif, tetap kepada aturan dan norma-norma agama yang ada. Terakhir, kami berharap kepada Bapak Camat Dumai Timur agar dapat membuka secara resmi pertandingan peserta turnamen voli se-kecamatan Dumai Timur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JMB yang menyampaikan sepatah kata Dumai Timur kepada Bapak Camat Dumai Timur, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami mohon juga nanti Pak Camat sekaligus pencabutan tadi di depan Pak Camat, dan Pak Camat juga servis pertama langsung Bapak. Pakai tangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Lurah Jayamukti, yang saya hormati Bapak Lurah Tanjung Palas, yang saya hormati para RT Sekuran Jayamukti beserta PMK, yang saya hormati para panitia pelaksana perlombaan bola volleyball putri, yang saya hormati orang tua kami, tokoh ulama, cerdik pandai, yang saya hormati rekan-rekan yang tidak bisa saya sebut satu namanya, ya, saya hormati dari Bapak Kodinsa, Bupati Mas, diwakili, dan saya hormati juga kepada peserta turnamen volleyball, ya, kecamatan Dumai Timur ini yang dilaksanakan di Kelurahan Jayamukti. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala karena berkat rahmat hidayah kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan turnamen bola putri,
dalam rangka peringatan 28 Oktober di Sumpah Pemuda. Tembus sudah lewat, tidak masalah. Yang masalah itu sebelum pelaksanaan kita laksanakan. Sudah tidak apa-apa. Kita buatnya. Dan selamat berusaha kami dan juga lalu Nabi Besar Muhammad SAW ucapan Allah Muhammad SAW dan Muhammad wa alaihi wa sallam. Semoga tidak banyak hari kita tidak bersama dengan ucapan Allah Muhammad SAW dan Muhammad wa alaihi wa sallam. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya akan terlambat karena tadi ada acara sedikit gitu ya. Saya ada tamu dari Kota Baru, ada acara ke Aceh tadi. Jadi saya melepas santai. Saya dikasih tahu sama Pak Lurah. Saya sengaja, akhirnya di sini saya tidak mengundang Pak Sekcapnya, sekali saya mau perkenalkan juga untuk Pak Sekcapnya agar keluar kota juga, nanti malam baru pulang. Dan saya sengaja mengundang Pak Lurah Turi Binjai, sekali saya mau perkenalkan juga, ini masuk adik-adik saya, ya, sementara bukan Pak Lurah Turi Binjai muda, saya yang lebih muda lagi. Tadi pala saya. Ya Pak Lurah. Lurah turun-temurun nih, Bapak ini Lurah, anak ini Lurah juga. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak banyak menyampaikan arahan segala macam. Pada intinya, kita menyokong kegiatan ini, apa yang sampaikan Pak Lurah tadi. Dengan susah payah kita mengumpulkan dana segala macam. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, dari awal sampai akhir. Dan para peserta saya harap bermain santai dan serius dan ini memperhatikan hubungan kita, tidak ada sini masalah kalah dan menang, yang penting kita saudara yang saling menghargai lah, intinya kita saling menghargai tidak ada istilahnya itu kita tuh sampai ribut-ribut biasa pertandingan itu seperti itu saya mohon nanti bagaimana wasit nanti, jurinya segala macam, saya harap nanti keadilan di sini, betul-betul diabaikan, dan kita tidak ada perusahaan di sini. Namanya kita akan peringatan Hari Sumpah Pemuda, mempererat hubungan silaturahmi. Ya ini utusan mana nih, yang paling ujung nih? Utusan mana nih? Bukan orang perhubungan ya? Bukan ya? Kalau orang perhubungan saya ikhlas nih. Bukan ya? Ini. Oh ya, warga sini ya. Masalah buat kasih di perhubungan dulu. Intermezzo. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 5 lewat ya. Kita langsung apa? Laksanakan ya kegiatan ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 November 2018. 18 ya? Oh iya, 18 18 November 2018. Acara Tunamen Muli Pang Putri Sekejamatan Dene Timur di Kelurahan Jati, secara resmi saya menyampaikan buka. Demikian yang disampaikan, kita mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat dan Pak Limun. Kami mohon kembali tempat Pak. Kami mohon kehadiran dari satu perwakilan. Tujuh, Cendana Kapua B. Cendana Kapua B, main pertama. Ya. Cendana untuk main pertama, Pak Cendana versus Kapua B. Langsung ambil posisi aja Bang. Ya. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam negeri.